Fakta selanjutnya, kebakaran lahan masih terjadi di sejumlah daerah. Di Taman Nasional Waikambas, Lampung, petugas terus sisir wilayah untuk padamkan titik api. Sementara di Pekanbaru, Riau, dampak kabut asap, aktivitas belajar mengajar dilakukan secara daring. Kota Pekanbaru masih dikepung kabut asap kebakaran hutan dan lahan Senin siang. Kualitas udara pun menunjukkan level tidak sehat. Dari pantauan satelit Terra dan Aqua milik BMKG, Kota Pekanbaru, 1.816 titik api tersebar di wilayah Sumatera. Titik api terbanyak di Sumatera Selatan dengan 1.195. Diikuti Bangka Belitung dan Riau, masing-masing 458 dan 220 titik. Kabut asap mengganggu aktivitas belajar mengajar. Dinas Pendidikan Provinsi Riau memutuskan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara online atau daring. Ya, untuk sementara hasil keputusan Bapak tadi dengan adanya edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, sementara kita daring dari rumah. Jadi gurunya tetap hadir ke sekolah sampai jam 2 siang dan pembelajaran sampai jam 12.30. Sementara di Taman Nasional Waikambas, Lampung, api yang membakar di 6 titik lahan sudah berhasil dipadamkan. Petugas gabungan sebelumnya mengalami kesulitan memadamkan api karena cuaca panas ekstrim, angin kencang, dan ketiadaan sumber air di lokasi lahan yang terbakar. Pihak TRWK mencatat dari total 125.000 hektar lahan Taman Nasional Waikambas, total yang terbakar seluas 270 hektar. Sementara aparat kepolisian Polres Lampung Timur masih terus melakukan penyelidikan pelaku pembakaran lahan di kawasan Taman Nasional Waikambas. Unsur kesengaja salah satu yang menjadi pemikiran kami dan fakta-fakta bahwa tadi terjadinya titik-titik hotspot itu kan kebanyakan di perbatasan pemukiman. Ya, jadi patut diduga juga ini adalah kesengajaan, patut diduga. Sementara pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat Maluku melalui BPBD ingatkan warga waspada kebakaran hutan dan lahan. Data dari BPBD setempat, titik panas yang memicu kebakaran terpantau di Kabupaten Seram bagian Barat. Ada dua wilayah yang terdapat banyak titik panas, meliputi Kecamatan Seram Barat dan Huamual Belakang. Dua wilayah itu telah dilanda kebakaran sampai merambah hutan kayu putih dan cengkih milik warga. Titik mudah terbakar, titik panas itu, ya itu diimbau kepada masyarakat untuk dengan cuaca saat ini diharapkan untuk jangan dulu untuk membuka lahan baru, kemudian hindari hal-hal yang berhubungan dengan api sehingga tidak menimbulkan kebakaran secara meluas. Sejak 3 bulan terakhir, wilayah Seram bagian Barat Maluku telah dilanda kemarau panjang. Dampaknya 2 pekan terakhir terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Seram Barat dan Huamual Belakang. Kondisi tersebut sebabkan ratusan hektar lahan pertanian warga rusak. Para petani pun kehilangan mata pencahariannya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.